Wanita Indonesia, apa kabar? Harapan saya Anda tetap terus mengasihi Tuhan, sebab itulah yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani hari-hari kita. Di dalam kitab Amsal 28, kita akan menemukan satu ayat yang mengatakan bahwa menjadi liarlah rakyat tanpa wahyu. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Kita harus memiliki visi di dalam Tuhan. Kalau tidak, hanya ada dua. Kita hidup di dalam visi kita di dalam Tuhan, atau kita masuk di dalam gelombang nilai dunia yang hari-hari ini semakin porak-poranda. Jelaslah Amsal 29 ayat 18 menekankan, kalau tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Bagaimana hidup kita? Apakah hidup kita akan kita lakukan sesuai dengan apa yang kita suka? Konteks kasih karunia tetap ada pendisiplinan. Oleh karena itu, hidup yang menjadi liar adalah hidup yang tidak turut dan tidak taat kepada hukum. Rasul Paulus menjelaskan, dari semula kita dipanggil untuk hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Apakah kita memiliki visi dari Tuhan? Atau kita hanya menjalani hidup kita dengan apa yang ada di hadapan kita, bertindak sesuai dengan apa yang kita mau? Atau apakah kita memiliki visi hari ini untuk 5-10 tahun ke depan, apa yang harus kita lakukan di dalam Tuhan? Rasul Paulus menasihati kita dan mengajarkan kita bahwa kita dipanggil dari semula untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Itu berarti kita harus memiliki nilai-nilai kerajaan surga sebagai anak-anak kerajaan. Kalau kita tidak memiliki nilai kerajaan surga, maka hidup kita menjadi liar. Bangsa yang tidak memiliki Tuhan akan porak-poranda. Percayalah, wanita Indonesia, hari-hari ini kita hidup di dalam kehidupan dunia yang sangat membingungkan. Hari ini bisa pasti dan besok bisa gundah gulana. Itulah sebabnya saya mau mengajak untuk kita memiliki visi di dalam Tuhan. Apakah visi kita kemarin sudah mulai kabur? Hari ini berdoalah dan mintalah Tuhan untuk tetap memberikan visi itu bagi kita, agar supaya ke depan kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita bisa lakukan. Hanya ada dua tipe, kita menjadi serupa dengan Kristus atau kita menjadi serupa dengan dunia ini. Wanita Indonesia yang diberkati, milikilah visi hari ini untuk kita melihat kehidupan kita besok. Ingat, kesuksesan yang salah adalah kita memiliki kesuksesan di luar dari tujuan Tuhan. Wanita Indonesia, diberkatilah dan milikilah hidup yang takut akan Tuhan. Milikilah roh untuk mentaati hukum. Dan Tuhan akan memberikan engkau hikmat untuk menjalani hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus.